Mahabharata adalah Indonesia terdahulu. Bagian 2 ke bagian 3. Karya Santo Saba dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya by Santo Saba. Exploration dan Reset. Info lengkap. WhatsApp ke plus 62 813 2132 -9787. Karya Sastra Empu Sedah dan Empu Panuluh. Ketiga kekawin di bawah ini adalah karya sastra dari Empu Sedah dan Empu Panulu, ditulis pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya pada masa Kadiri, karya ini dipersembahkan bagi beliau Prabu Jayabaya. Empu Panulu mendapat titah dari raja untuk melukiskan perbuatan-perbuatan karena yang tersohor dan Empu Panulu meneruskan karya Empu Sedah mulai dari adegan saat Salya menjadi panglima tertinggi. Hari Wangsa ditulis sebelum Baratayuda, yang mengawali terciptanya karya sastra pada masa itu. 1. Hari Wangsa, pada kitab ini tertuliskan berita yang tertuang dalam bentuk cerita yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panulu, berita terdahulu itu tertulis dalam cerita seperti ini yang sudah diringkas. Wisnu menjelma ke dunia dalam wujud Krishna untuk melindungi dunia dan memusnahkan Boma, Kangsa dan Kalayawana. Narada turun dan memberitakan hal tersebut. Dewi Sri menjelma ke dalam diri Rukmini anak Bismaka, Raja Kundina yang merupakan satu-satunya kekasih Krishna. Krishna berupaya mendapatkan Rukmini dengan segala cara, hingga terjadi peperangan, para Pandawa saat itu memihak Jarasanda atas nama Ksatria, para Korawa pun demikian. Peperangan pun terjadi. Para Wersini dan Yadu berada di pimpinan Krishna melawan pasukan Jarasanda. Jarasanda gugur, namun perang tetap berlangsung, sampai semuanya gugur, yang tersisa hanya Yudhistira tapi sudah terbius oleh senjata Mohana dan Arjuna bertarung dengan karena sampai keduanya kembali menyatu ke wujud Wisnu. Yudhistira sadar dan memohon pada Wisnu agar semuanya dihidupkan kembali dan keadaan dipulihkan. Setelah dikabulkan, Wisnu kembali ke wujud Kerna dan Arjuna kemudian mereka pulang ke tempat masing-masing. Pernikahan Krishna pun berlangsung kemudian keempat istri karena perwujudan Sri melahirkan anak-anaknya. Setelah menyelamatkan dunia, Kerna dan Rukmini kembali ke wujud dewa dan kembali ke sorga loka. 2. Bharata Yuda, menceritakan tentang peperangan Pandawa dan Korawa dari saat Krishna melakukan perundingan dan memutuskan untuk perang. Perang dari pihak Korawa dipanglimai oleh Bisma sampai terakhir Salya. Semuanya gugur, dan kemenangan ada di pihak Pandawa. Duryodhana bersembunyi di sebuah pertapaan sampai perang. Tandingnya dengan Bima hingga ia terbunuh. Pandawa dan Karna pulang dengan kemenangan, tapi Krishna ingat sumpah Duryodhana, maka ia beserta Pandawa memutuskan pergi ke tempat-tempat suci guna menebus dosa. Pada malam yang sama sebelum fajar, Aswatama membunuh musuh-musuhnya termasuk kelima anak Drupadi saat tertidur. Drupadi bertekad membalas dendam, minta agar Mutiara yang menghias dahi Aswatama diberikan kepadanya. Pandawa melacaknya dan Bima hampir membunuhnya. Aswatama mengangkat anak panah sakti hadiah dari Drona namun tidak bisa dikendalkan dan akhirnya menembus kandungan Utari, namun oleh karena dihidupkan kembali. 3. Gatotkaca Raya. Saat pengasingan Pandawa, Abimanyu tinggal dengan ibunya di Dwarawati hingga ia menjadi seorang perjaka tampan dan jatuh cinta dengan Siti Sundari, putri Krishna. Baladewa marah mengetahui hal itu karena Sundari telah dijodohkan dengan anak Duryodhana. Abimanyu lari ke hutan, bertemu dengan Dewi Durga, dan diberi petunjuk agar meminta bantuan Gatotkaca untuk merebut sang putri, yang kemudian mengakibatkan perang dipelopori oleh Duryodhana yang menyerang Yadu. Saat itu, Krishna sedang di pertapaan dan segera pulang meluruskan masalah. Akhirnya cinta keduanya tak terhalangi lagi, namun setelah selesainya pengasingan Pandawa, Abimanyu dan ibunya pergi ke Wirata. Di sana Abimanyu dinikahkan dengan dia Utari, Putri Wirata dan Siti Sundari berikutnya, sebagai istri kedua Abimanyu. Dalam penafsiran Hariwangsa, Kerna dan Rukmini dalam tulisan sastra di atas, kita mengartikannya sebagai sebuah cerita tentang Kerna, dan di antara kehidupan-kehidupan Kerna penculikan Rukmini merupakan cerita yang paling digemari oleh rakyat Jawa zaman dulu. Cerita Kerna yang terkandung dalam ikhtisar di atas sama dengan yang terdapat dalam Hari Wangsa, yaitu dengan inti adanya peristiwa perampasan Rukmini oleh Kerna, yang mengakibatkan perang yang besar yang melibatkan Pandawa dan Korawa sebagai musuh Kerna saat itu. Empu Dharmaja, Empu Monaguna dan Empu Triguna. Smaradahana, saat itu sorga terancam oleh Nila dan hanya Siwa yang dapat menghadapi Indra mengutus Kama untuk mengganggu Yoga Siwa, dan diketahui Siwa dalam sekejap Kama hangus oleh api yang terpancar dari Siwa. Para dewa, Ratih dan yang lainnya menangisi kematian Kama. Karena kesetiaannya, Rati menceburkan diri ke api dan akhirnya bisa bertemu dengan Kama namun tak dapat bersatu karena tak berbadan. Kama memasuki hati Siwa, Rati memasuki hati Uma. Dan tibalah pertemuan Siwa dengan Uma yang menghasilkan putra yang dilahirkan Uma menyerupai seekor gajah, karena saat sebelum putra itu lahir, Indra membawa seekor gajah ke hadapan Uma yang membuat Uma merasa ketakutan. Lahirlah Gana, dan saat Nilarudraka menyerang para dewa, Gana-lah yang akhirnya membunuh Nilarudraka saat peperangan para dewa dengan para raksasa di bawah pimpinan Nilarudraka, dan pada akhirnya dunia kembali tenang. Penulis karya sastra yang menamakan diri Empu Darmaja dalam cerita ini menunjukkan memuji kama. Ujian tersebut tertulis pada syairnya dan ditujukan kepada Sri Kameswara di masa daha kadiri sebagai suatu tanda kehormatan. Sumana Santaka ini adalah karya sastra pertama yang ditulis oleh Empu Monaguna. Ditulis pada masa kadiri tepatnya pada masa Raja Warsajaya, yakni Warsajaya sendiri merupakan guru dari Monaguna. Dalam kitab ini dituliskan, karena suatu ketakutan, Indra mengutus hari ini untuk menggoda Ternawindu yang sedang melakukan topa broto. Ternawindu mengetahui bahwa ini adalah siasat Indra. Ia marah, mengutuk hari ini akan dilahirkan sebagai manusia. Hari ini memohon agar kutukan itu dicabut namun itu tidak dapat dilakukan. Tapi Ternawindu berjanji bahwa kekasihnya di surga akan dilahirkan sebagai manusia yaitu pangeran aja, dan riwayat hari ini akan ditamatkan oleh sekuntum bunga sumanasa. Hari ini dilahirkan sebagai putri seorang raja yang memerintah rakyat KR Takeshika, ia bernama Indumat namun akhirnya kedua orang tuanya meninggal dan tata diambil alih oleh kakaknya yaitu Pangeran Boja. Boja mengadakan sayembara untuk Indumati dan Pangeran Aja dari Ayodhya keluar sebagai pemenang dan berhasil membawa pulang Indumati sebagai istrinya, mempunyai anak yang bernama Dasarata. Suatu saat, Narada melakukan suatu pujaan dengan memainkan alat musik bersama dengan para Sapta Ersi. Sebuah kalung bunga sumanasa jatuh dari alat musiknya dan jatuh di dada Indu mati, dan beberapa saat kemudian ia meninggal dan kembali ke surga loka. Pangeran Aja meninggal di sebuah tempat pemandian suci pertemuan Sungai Sarayu. Delapan tahun kemudian dasarata naik tahta. Bomantaka atau Bomakauya. Bomantaka. Pada karya sastra ini dituliskan antara lain cerita seperti ini: Para ersi memohon agar karena membantu para pertapa di lokasi Topobroto di daerah suci di gunung karena selalu diganggu para raksasa. Karena mengutus putranya Samba, di sana Samba tinggal beberapa waktu dan bersahabat dengan murid wiswa mitra yang bernama Gunadewa. Karena mendengar cerita dari Gunadewa, Samba mengetahui bahwa pada kehidupannya terdahulu ia pernah meninggalkan kekasihnya, Yajnyawati yang menjadi anak angkat naraka. Kemudian Samba berhasil menemui Yajnyawati di sana ketika hendak dilarikan, ia ketahuan oleh para raksasa. Saat Samba akan menyerang Keraton Boma, hal itu diketahui Narada dan menyarankan agar ia kembali ke Dwarawati dulu untuk mengatur siasat sementara Yajnyawati diamankan oleh anak buah Boma. Lalu pasukan disiapkan. Boma mencari sekutu antara lain Jarasanda, Raja Sedi, Raja Magada, dan Satrun Tapa. Dalam peperangan, semua sekutu Kresna kalah. Akhirnya tibalah saat pertempuran antara Kerna dengan Boma. Karena kembali ke wujud Wisnu yang menggemparkan dengan burung garudanya yang menjauhkan senjata andalan Boma dari Boma sendiri, dan akhirnya Boma bisa dibunuh oleh Wisnu. Kemudian Indra menampakkan diri, memberikan anugerah, dan semuanya dihidupkan kembali kecuali Boma. Empu Tantular, Arjuna Wijaya, karya sastra Empu Tantular. Arjuna Wijaya menceritakan tentang Raja Rawana Dasamuha, yang dalam perjalanannya menghancurkan tempat-tempat yang dilaluinya. Ia menerima banyak kutukan dari musuh-musuhnya, seperti diri dan keratonnya akan dihabisi oleh jelmaan Wisnu, juga oleh para kera, dan kutukan menyeramkan lainnya. Saat mengganggu Siwa dengan mengangkat kaki Gunung Kailas, tangannya terjepit oleh gunung yang ditekan oleh Siwa, kemudian Rawana minta ampun pada waktu lain. Dasamuha melakukan topo broto di hadapan sebuah lingga, ia terganggu karena air membanjiri tempatnya dan ia terpaksa lari ke sebuah bukit. Raksasa menceritakan ini akibat dari Arjuna Sahasrabahu membuat bendungan di hilir sungai guna dapat dimanfaatkan. Akibatnya Dasamuha marah dan menyerang Arjuna, tapi Arjuna telah mendengar kabar itu lalu bersiaga menyiapkan pasukan. Perang pun terjadi, Dasamuha berkali-kali dibunuh namun hidup lagi. Akhirnya, Dasamuha bisa dibuat pingsan, lalu diikat dengan rantai di bawah pergi. Ketika pulang, istrinya sudah meninggal bersama para dayangnya karena seorang raksasa membawa kabar bahwa Arjuna telah tewas. Maka dari itu, istrinya membunuh diri. Namun, akhirnya dihidupkan kembali. Dasamuha dibebaskan kembali atas permintaan kakek Dasamuha sendiri yang bernama Pulastia. Semua yang telah mati dihidupkan kembali oleh Pulastia sebagai tanda terima kasih kepada Arjuna. Suta Soma. Cuplikan teks Kitab Sutasoma Karya Empu Tantular. Ahnaranya, Fijilnin Bidiusan Kesarura, Ah Sabdanya, Muksarik Sarura, Chandra Rupa Ikan Sarurari Muksanin Bidiyurin Sarura, Saumyalilan Ahenin Ikan fekasan, Esedenta Chandra naranik, Esedenta Semtinaran Faneh. Rihananin semerti suryas denta chandra dadi Takat faya jena, patemunin devayam fanat faya jena, yatandat yaken divarupa, B42, afset keda aheninir devaranaka janin manik, apadan rahinaset, suganda tangafai gafai, surupa tangafai gafai, surasa tangafai gafai sirakatondenta. Ika namah yatik sinangah sahyanat faya naranira, bapak sirade batrahyan buddha ika nafrutan pahumidek nir dekadra, yatika sinangah sanhyanat faya jena naranira. Sanhyanat Faena Sirata Devi Bartli Prajdepedramit Naranira, Sirata Ibu Hadrahyan Budi, Sanhyan Divarupa Sirata Badrahyan Buddha Naranira, Matra rak Darasri Sunyat Maka Paramasirt Nindiarin Ratvisesa, Lila Sudet Pratisten Hardaya Jaya Jayan Ken Mahat Sefarga Loka Eka Catren Sariran Huripi Sahana Ninbur Bufa Prakirna, Seksat Kapurnat Butari Vijiliran Sankarin cita. Singih Yan Sida Farah Vekas Ira San Esedetemya Itvan Badra, Sarva Jenamurti Sunyaganal Alit Inucap Mustinin Dharma Tatva. Tantular, Suta Soma Kakavin 38,1-42,4. 38. Metre 38. Praharsini. 1. Satvendro Raga Tika Hasti Faktra, Bakti Aryanjali Risira Narendra Putra, Kapfamintavina Mahopadesa, Devaranuntutenin Asintia Dharma. 2. Apan ke Vi Mana Isan Mahati Yogi Wanten Nirmala Baava Moksakan Ginon Tevas Lentan Tiaga Peja Anun Yatesta Dharma Panlingan Pasutanas Taman Kiamulia 3. Sansiptan Levi Ikanan Paratra Marga, Sanken Moksakari hidepatik Patik Nararya, dubak yadika Panucapta sadurinrat Atyanai Majarama Saksia Sanre resindra. 4. Sirigih lintaparama Parama Moksa Marga Dipya, Denihrat Kunanika Mahati Fitvan. Tan moksaga juga Visesa Dharma Marga. Matiasin Saparaganin Kabodisatvan. 5. Poninsastra tekapisan Pisan sadu, Yadian Panleha Sukayan Parartadonya, Durlaksem Yatava Sugiheki Tan Mon Matiahuri Palamun Jagat Ditarta. 6. Nih Tekan paramani Nirasraye Kigonen. Rinje Vekasi En Maha Visesa. Tan Biudaya Kitan Panekacita. Yekande Sasar Ikanan Paratra Marga. 7. Tohendi handianun Vivitani Kelinan Tamanko, vitiadi Kramagi Nelar Tekap Batara, Dharma Dharma Tufu Ikan Samasta Bumi, Mati Mofan Mahuri Paneka 8. Puja Yoga Japa Sama Didana Punya, Lentekah Brata Suci Paksa bayra Fatfa, Salfirnya Ya Subha Subha Jenana Vesamilu Tumut Punar Bafeka. Karya sastra Sutasoma ini menceritakan seorang pangeran dari Raja Sri Mahaketu yang memerintah di Hastina. Kerajaannya terancam oleh raksasa-raksasa dan pimpinannya. Hanya keturunannya yang mampu mengalahkan raksasa itu. Ketika diminta naik tahta, Sutasoma menolak memilih mengembara. Setelah lama perjalannya, ia bertemu dengan sepupunya yaitu Raja Dasabahu dan ia akan segera menikah dengan adik dari Dasabahu yang bernama Chandrawati dan ia kembali pulang ke keratonnya menemui kedua orang tuanya dan kemudian naik tahta. Raja raksasa Porusada baru sembuh dari luka akibat bergaul dengan kala namun kala mengendaki imbalan agar dipersembahkan seratus orang raja kepadanya. Setelah mendapatkan seratus orang raja, kala meminta agar ditambahkan lagi dengan raja Sutasoma, Porusada pergi mencari Sutasoma untuk ditangkap. Setelah bertemu, Sutasoma sendiri yang menyerahkan diri agar dapat menukar ke seratus raja yang telah ditangkap sebelumnya dengan dirinya. Sutasoma pergi menemui Kala. Keseratus raja itu dilepaskan, dan Kala berusaha membunuh Sutasoma dengan menjadi naga dan mulai menelan Sutasoma. Seketika, Kala dipenuhi rasa cinta dan belas kasih, dan tidak jadi membunuh Sutasoma, dan memohon agar ia dapat diterima sebagai muridnya. Dunia merasakan kedamaian, dan akhirnya Sutasoma dan Chandrawati kembali ke sorga, dan Hastina dipimpin oleh putranya, yaitu Ardana. Nagara Tagama Karya Pea Panca. Nagara Tagama merupakan sebuah karya sastra yang ditulis oleh Sangkawi bernama Prapanca. Naskah ini satu-satunya ditemukan di Lombok tahun 1894. Kekawin Nagara Tagama melukiskan Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja-Raja Sanagara, Hayam Wuruk. Kekawin ini menyebutkan tentang wilayah-wilayah kekuasaan. Majapahit, perjalanan Raja Hayam Wuruk menelusuri wilayah kerajaannya setiap tahun pada akhir musim sejuk, upacara serada untuk memperingati Tribuana, Ibu Suri, Raja Patni. Kekawin ini juga disebut Desa Warnana, pelukisan tentang wilayah kerajaan. Nagara Kereta berisi uraian tentang hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan adat istiadat, candi makam para leluhur dan desa-desa perdikan, keadaan ibu kota, keadaan desa-desa sepanjang jalan keliling Sang Prabu pada 1359 Masehi. Peran Nagara Kretagama sebagai sumber sejarah kuno Indonesia relatif besar meski ada yang berpendapat Nagara Kretagama dipengaruhi unsur subjektif dalam rangka menyenangkan penguasa saat itu. Nagara Kretagama memiliki nama lain, yakni Desa Warnana atau urayan tentang desa-desa, seperti tercantum dalam pupu 94. Naskah ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun Saka 1287, September Oktober tahun 1365 Masehi. Penulisnya menggunakan nama samaran Prapanca, Berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dang Dendra, dianggap bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Beliau adalah putra dari seorang pejabat istana di Majapahit dengan pangkat jabatan Dharmatyaksa Kasogatan. Penulis naskah ini menyelesaikan naskah Kakawin Negara Keretagama di usia senja dalam pertapaan di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasana. Negara Keretagama merupakan sebuah karya jurnalistik terbaik sementara Empu Prapanca dikatakan wartawan tersohor dari kerajaan Majapahit. Namun, banyak hal yang masih terabaikan hingga kini, misalnya penelitian terhadap candi-candi dan desa-desa yang disebutkan dalam kitab itu. Empu Prapanca sendiri dipandang sebagai pelopor arkeologi Indonesia dan pendahulu historik arkeologi, arkeologi sejarah. Ini karena Prapanca membuat semacam inventarisasi dan deskripsi mengenai berbagai jenis peninggalan purbakala yang ada pada zamannya. Prapanca telah melakukan survei lapangan, suatu hal yang menguntungkan dunia ilmu pengetahuan menurut Butia Pradipta dalam makalah, Beda Naskah Negara Kereta yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI pada 2005, wilayah Majapahit dikelompokkan menjadi lima golongan, yaitu 1. Jawa meliputi negara Majapahit, Jiwana, Singasari, Wengker, Lasem, Daha, Pajang, Matahun, Paguhan, Wirabumi, Mataram, Pawanawan, dan Kebalan. 2. Digantara artinya wilayah lain yaitu daerah yang takluk kepada raja-raja sanagara selain Jawa. Daerah tersebut adalah Pahang, Melayu, Gurun, dan Bakulapura. 3. Nusantara adalah pulau-pulau lain. Yang termasuk nusantara adalah daerah Melayu, daerah Tanjung Nagara, dan daerah Semenanjung Malaya. Desantara adalah segala penjuru, seluruh angkasa, daerah lain, dan negara lain. 4. Desantara adalah Syangka Ayodhyapura, Darmanagari, Marutama, Rajapura, Anghanagari, Campak, Kamboja. 5. Dwi Pantara adalah kepulauan lain, yang termasuk Dwi Pantara dan Mitra adalah Yawana, Cina, Karnataka, dan Goda. Di balik kontroversi ini ada hal menarik, Sunda dan Madura tidaklah disebut sebagai wilayah kerajaan, padahal teks ini menyebut banyak sekali daerah dari ujung utara Pulau Sumatera, Brunei sampai Papua, dalam teks disebut Wanin sama dengan Onin. Penulisnya mengakui Nagara Kreta bukan buku pertama yang ditulisnya. Sebelumnya Prapanca telah menulis Parwa Sagara, Bisma Saranantia, Sugata Parwa, dan dua kitab lagi yang belum selesai, yaitu Saba Abda dan Lambang. Namun semua ini sampai sekarang belum ditemukan atau memang sudah hancur. Nagara Kreta artinya adalah negara dengan tradisi, agama, yang suci. Tetapi pengarangnya juga menyebutnya Desa Warnana, yang berarti penulisan tentang daerah-daerah. Nagara Kretagama digubah oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, tahun 1287 Saka di desa Kamalasana di Lereng Gunung. Sewaktu menulis Nagara Kretagama, Prapanca masih belum bergelar Empu karena masih seorang calon pujangga. Ayahnya bernama Empu Nadendra dan memegang jabatan, Dharmatyaksa Ringkasogatan, atau ketua dalam urusan agama. Nagara Kertagama terdiri dari 98 pupuh. Naskah ini dimulai dengan pemujaan terhadap Raja Wilwatikta yakni Raja Majapahit di zaman Raja Hayam Wuruk yang disebutkan sebagai siwa yaitu Raja Sanagara. Tujuh pupuh berikutnya berisi tentang Raja dan keluarganya, sembilan pupuh kemudian tentang istana dan kota Majapahit. Dari sinilah sejarawan dan arkeolog merekonstruksi sejarah Majapahit. Bagian paling panjang merupakan catatan perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang, 23 pupu, yang dilakukan pada bulan Agustus sampai September tahun 1359. 10 pupu diantaranya menceritakan silsilah singkat Raja Raja Singasari dan Majapahit, Wangsa Girindra. Bagian berikutnya menceritakan perburuan Raja, 10 pupu, kisah gajah mada, 23 pupu, dan upacara serada bagi ibunda Raja, 9 pupuh dan tujuh pupu terakhir menceritakan diri prapanca sendiri. Teks ini semula dikira hanya terwariskan dalam sebuah naskah tunggal yang diselamatkan oleh Jela Brandes, seorang ahli sastra Jawa Belanda yang ikut menyerbu Istana Raja Lombok pada tahun 1894. Ketika penyerbuan ini dilaksanakan, para tentara KNIL membakar istana dan Brandes menyelamatkan isi perpustakaan raja yang berisikan ratusan naskah lontar. Salah satunya adalah lontar naga kereta gama ini. Semua naskah dari Lombok ini dikenal dengan nama lontar-lontar koleksi Lombok yang sangat termasyur. Koleksi Lombok disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Naskah Nagara Kereta Gama disimpan di Leiden dan diberi nomor kode LOR 5023. Lalu dengan kunjungan Ratu Juliana, Belanda ke Indonesia pada tahun 1973, naskah ini diserahkan kepada Republik Indonesia. Konon naskah ini langsung disimpan oleh Ibu Tien Suharto di rumahnya, namun ini tidak benar. Naskah disimpan di Perpustakaan Nasional RI dan diberi kode NB9. Empu Prapanca adalah seorang bujangga sastra Jawa yang hidup pada abad ke-14 pada zaman Majapahit dan kemungkinan selain bujangga juga merupakan empu yang paling ternama. Namanya dikenal oleh semua orang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Prapanca merupakan penulis Kakawin Nagarakretagama yang termasyur tersebut. Diperlukan waktu 614 tahun bagi turunan orang-orang Majapahit untuk tidak hanya mendapat gambaran tentang kehidupan di dalam istana, di mana biasanya para pujangga bercokol di Menara Gadingnya, melainkan sebuah desa warnana, deskripsi mengenai desa-desa. Prapanca tidak mendapatkan kebenaran itu dengan gratis, ia harus memisahkan diri dari rombongan Hayam Wuruk dalam perjalanan keliling tahun 1359 untuk melihat kenyataan lain yang tidak semua penulis masa itu berani melakukan apalagi menuliskannya. Nagara Kertagama, satu-satunya sumber tiada taraf tentang keberadaan Majapahit, hanya bisa dilahirkan oleh sebuah visi yang berani melawan kemapanan, bukan hanya dalam penulisan sastra, tapi juga kemapanan politik. Dalam analisisnya Selamat Yana mengungkapkan, meski naskah itu merupakan sebuah puja sastra kepada dia Hayam Wuruk Sri Raja Sanagara, namun paham politik Prapanca sebenarnya tidak sejajar dengan Gajah Mada yang telah menjadi pedoman semenjak pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Penciptaan karya sastra ini sebagai tanda bakti kepada Prabu Hayam Wuruk walaupun dalam menulis kitab Nagara Kretagama Empu Prapanca sudah tidak tinggal lagi di dalam keraton Majapahit. Empu Prapanca tidak lagi menjabat sebagai Darmatyaksa Kasagotan tetapi hidup di desa Kamalasana di lereng gunung sebagai pertapa. Empu Prapanca meninggalkan Keraton Majapahit karena mendapat hinaan berupa celaan terhadap sikap Empu Prapanca oleh Sri Baginda yang menyebabkan kedudukannya tergeser sebagai Darmatyaksa Kasagotan. Prabu Hayam Wuruk percaya kepada fitnah seorang bangsawan terhadap dirinya. Namun demikian Empu Prapanca sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Sang Prabu bahkan memuja keagungan Prabu Hayam Wuruk. Konon ketika Raja Lasem berkuasa di Lombok naskah itu dibawa dari Bali ke Lombok. Atas dasar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Emu Prapanca setelah meninggalkan Majapahit menetap di Desa Karangasem Bali. Desa Kamalasana tempat Empu Prapanca bertapa adalah nama Sansekerta dari nama asli Karangasem. Pada pertengahan tahun 1978 di desa Karangasem Bali ditemukan naskah Deksawarnana yaitu karya sastra karangan Empu Prapanca yang sekarang disimpan di Kriya Pidada Karangasem Bali. Tiga naskah lagi yang menyebutkan Kitab Nagara Kretagama ditemukan di Kriya Pidada Kelungkung dan Kriya Carik Sidemen. Naskah ini-ini sama dengan Kitab Nagara Kretagama yang ditemukan di Puri Cakranegara Lombok. Decawarnana yang menguraikan tentang desa-desa yang dikunjunginya dalam perjalanan mengiringi Prabu. Hayam Wuruk kemudian Saka Abda, Lambang, Parwa Sagara, Bisma Saranantia dan Sagata Parwa. Dari pupu 17 per 8 diketahui bahwa Empu Prapanca adalah keturunan seorang Darmatyaksa, pemimpin kegamaan pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Empu Prapanca menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Dharma Tiaksa, dianggap pemimpin agama Buddha, tahun 1358 sampai tahun 1361 Masehi. Sejak kecil Empu Prapanca suka menghadap Raja dengan maksud agar Raja mengizinkannya untuk mengikuti perjalanan beliau kemana saja karena keinginannya untuk merangkai sejarah wilayah negara dalam kekawin. Nama Prapanca adalah nama Samaran. Prapanca terdiri dari unsur pra dan panca yang artinya pra lima yaitu prapanca, pracacap, prapompong, pracacat dan pracongcong yaitu cacat badania pengarangnya yaitu jika tertawa terbahak-bahak, pipinya sembab, matanya mengeluyuh seperti orang ngantuk, cakapnya agak ganjil alias lucu. Nama prapanca kemungkinan merupakan nama pena dan artinya adalah bingung. Nama aslinya Rangkui Padelengan dan Acaryana Dendra yang menjabat sebagai tiaksa Kasogatan pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk seperti tercantum dalam piagam trawulan dan piagam sekar. Penggunaan nama Samaran Prapanca yang berarti kesedihan dipakai karena pada waktu menulis Nagarakretagama pengarangnya hidupnya sedang diliputi oleh kesedihan karena kehilangan kedudukan sebagai tiaksa Kasogatan dan pergi meninggalkan Majapahit untuk hidup di desa dalam kesepian. Ia takut dikenal orang karena ciri-cirinya sehingga sehingga menggunakan nama samaran. Kitab Nagara Kreta Gama yang ditulisnya pada tahun Saka 1287. September Oktober tahun 1365 menguraikan tentang perjalanan keliling Prabu Hayam Wuruk ke Lumajang pada tahun Saka 1281 di mana Empu Prapanca ikut serta dalam rombongan tersebut sebagai Darmatiak Saka Sagotan. Isi Kakawin Nagara Kretagana Pupu 1. 1. Om, sembah pujiku orang hina ke bawah telapak kaki. Pelindung jagat siwa Buddha Janma Batara senantiasa tenang tenggelam dalam samadhi sang Sri Prawatanata, pelindung para miskin, raja adi raja dunia Dewa Batara, lebih hayal dari yang hayal, tapi tampak di atas tanah. 2. Merata serta meresapi segala makhluk, nirguna bagi kaum Wisnawa, Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, Hartawan bagi Jambala, Wagindra dalam segala ilmu, Dewa Asmara di dalam cinta birahi, Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin dunia. 3. Begitulah pujian pujangga penggubah sejarah raja kepada Sri Nataraja Sanagara, Sri Nata Milwatikta yang sedang memegang tampuk negara, bagai titisan Dewa Batara beliau menyapu duka rakyat semua tunduk setia segenap bumi Jawa, bahkan malah seluruh Nusantara. 4. Tahun Saka Masa Memana Surya, 1256, beliau lahir untuk jadi narpati, selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda keluhuran, gempa bumi, kepul asap, hujan abu, guru halilintar menyambar-nyambar, gunung kamput gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara. 5. Itulah tanda bahwa Batara Girinata menjelma bagai raja besar, terbukti, selama bertata, seluruh tanah Jawa tunduk menada perintah, Wipra, Satria, Waisya, Sudra keempat kasta sempurna dalam pengabdian, Durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Srinata. pupuh 2. 1. Sang Sri Raja Patni yang ternama adalah Nenek Kanda Sri Baginda, seperti titisan Parama Bhagawati memayungi jagat raya, selaku wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Buddha tahun Saka Dresti Saptaruna, 1272, kembali beliau ke Buddha Loka. Tafsir pada teks literasi kata, menyembah Buddha ini harus diklarifikasi. 2. Ketika Sri Raja Patni pulang ke Jinapada, dunia berkabung, kembali gembira bersembah bakti semenjak Baginda mendaki tahta, girang Ibunda Tribuwana Wijaya Tunggadewi mengemban tahta, bagai rani di jiwana resmi mewakili Sri Narendra Putra. Pupuh 3. 1. Beliau bersembah bakti kepada Ibunda Sri Raja Patni, setia mengikuti ajaran leluhur, menyekar yang telah mangkat Ayahanda Baginda Raja ialah Sri Kertawardana Raja, keduanya Teguh Beriman Buddha demi perdamaian Praja. 2. Ayahnya Sri Baginda Raja bersemayam di Singasari, Bagai Ratna Sambawa menambah kesejahteraan bersama, teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara, mahir mengemudikan perdata, bijak dalam segala kerja. Pupuh 4. 1. Puteri Raja Dewi Maharajasa, ternama Rupawan, bertata di dahat cantik tak bertara, bersandar enam guna, adalah bibi Baginda, adik Maharani di Jiwana, Rani Daha dan Rani Jiwana bagai bidadari kembar. 2. Laki Sang Rani Sri